tuh gak nyangka banget ya bisa di calling langsung sama produser, disuruh nyanyi soundtrack film Jomblo Fisabilillah. Jadi kebetulan sama Bunda Elsie juga kenal lah. Kamu di DA berapa sih? Aku DA 4. Hmm. Nah, aku di DA 4. Tahun berapa itu? Tahun 2017. Oh gitu. Nah, 2017. 2017. Oh iya. Itu dari mana asalnya? Aku asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Oh gitu. Kenapa bisa ikut terlibat di soundtrack film? Ya, jadi aku di invite langsung sama produsernya Bunda Elsie Generosa, dan aku tuh gak nyangka banget ya bisa di calling langsung sama produser, disuruh nyanyi soundtrack film Jomblo Fisabilillah. Jadi kebetulan sama Bunda Elsie itu udah kenal lama, jadi aku langsung terima aja nih. Jadi itu duet bareng Nabila gitu. Jadi kayak apa namanya? Oke, ini sangat apa kesempatan yang harus diambil gitu. Jadi ya udah langsung ya. Kan beda genre nih, dangdut sama pop. Nah itu dia tuh, awalnya agak ragu, maksudnya kenapa nih produsernya percaya nih kan nyanyi lagu pop sementara Hafiz berjenre dangdut, dan ternyata Hafiz bisa nyanyiin pop ya, jadi gak hanya dangdut, jadi pop juga bisa gitu, alhamdulillahnya. Selama di DEA sekarang ngapain? Sibuk apa di selain soundtrack ini? Selain soundtrack, Hafiz nyanyi dari panggung ke panggung, kadang juga acting juga, jadi sekarang udah stay di Jakarta sih. Gitu ya. Gimana lihat DA yang sekarang? Kalau lihat DA apa ASEAN 6 ini kemarin gimana? Aku nonton tapi nggak ngikutin banget, tapi ya tau lah ya, sekarang DA Asia itu luar biasa banget karena nambah negara baru dari Turki, itu luar biasa, jadi peserta dari Turki juga bagus-bagus dan luar biasa. Pokoknya semangat buat Indonesia, semoga jadi juara. Kamu nggak terpilih? Kebetulan yang diambil 1, 2, 3 doang. Iya. Jadi aku kan di top 8 tuh, jadi enggak. Sempat diminta ini enggak ikut Asia? Dulu pernah waktu DA Asia 4, cuman karena kan harus seleksi gitu yang dipilih yang juara 1, 2, 3 nya aja. Terus kenapa enggak main ikut main filmnya aja di sini? Soalnya diundangnya cuma nyanyi soundtracknya doang. Dapatnya itu. Dapatnya cuma di callingnya soundtrack doang, dan dihubunginnya tuh waktu udah selesai kelar syuting gitu, baru dihubungin untuk nyanyi.